Polres Gresik mengungkap kasus penjualan deterjen tanpa izin dari sebuah gudang milik Rudi Wijaya, warga Sidodadi, Simokerto, Kota Surabaya. Dan pemilik gudang hingga kini masih dalam pemeriksaan Polres Gresik Senin 19 Juni 2017. Pengungkapan ini setelah polisi melakukan penyelidikan selama 1 tahun dari sebuah gudang di Desa Mojowuku, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Wakapolres Gresik Kompol Wahyu Presta Utama mengatakan, peredaran usaha ini tidak memiliki izin edar dari BPOM maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, sehingga dikhawatirkan konsumen yang dirugikan. Dari gudang produksi itu ditemukan ratusan deterjen berisi 5 liter berbagai jenis pembersih yang siap edar. Selama ini menurut Kompol Wahyu, usaha tersebut telah melakukan pemasaran selama 5 bulan. Bahan pembersih tersebut dipasarkan di toko-toko tempat pencucian pakaian di wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Kita sampaikan bahwa ada laporan kepada unit Deputer Satreskrim Polres Gresik dari masyarakat dan pengaduan kalau ada pabrik yang memproduksi atau mengedarkan sabun yang sudah tanpa perizinan. Kecamatan Kedamaian, inisial pelaku usahanya saudara RW. Ada berapa liter? Ada sekitar hampir 100 juniken yang diamankan oleh anggota Deputer dan semuanya kita bawa ke Mapolres. Dan jeratannya? Untuk kasus ini juga melanggar pasal 197 junto 106 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ancaman pidananya 15 tahun kurungan penjara dan denda maksimal 1,5 miliar. Sudah ada tersangka dan untuk itu? Untuk tersangka sudah ada. Kita amankan di sana. Ini kejarannya kemana saja? Untuk daerah produksi atau pengeringan di Surabaya dan Malang. Ini sudah lama apa menjelang lebarannya? Sekitar 5 bulan terakhir. Total kerugian negara kan? Ini per jeriken kurang lebih dijual 40-60 ribu ya, hampir 40 juta. Bahan dasarnya yang berbahaya apa dan? Ini kesehatan. Ini bahan dasarnya yang pasti dia menggunakan bahan-bahan kimia. Ya, BPOM-nya belum ada, kita juga belum bisa memastikan ini harus diisi oleh BPOM sehingga dipastikan aman untuk dipakai untuk masyarakat. Tahunya kan masih kacau, masih belum bisa memastikan kadarnya berapa, yang perlu dipakai berapa kan kita belum tahu. Siapa? Berapa jumlah yang diambil? 6 orang pegawai. Ini home industry, Pak. Siapa itu? Sudah pabrik. Pakai alat pabrik. Kan di rumah atau di gudang ini? Di gudang. Pabriknya saudara RW tersebut. Keuntungan dari bisnis ini sudah berapa nih? Tak kasih nomornya. Sekitar 40. Tak kasih nomornya sama telepon sendiri. Per bulan dia dapat? Belum. Nah, tak kasih nomornya. Pengirim ya. Kalau tak kasih. Ini alat untuk mengaduk. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.